Halo guys, jumpa lagi di kita sekarang. Gimana? Suasana yang berbeda ya. Yeah. Biasa ada makanan. Biasa kita masak nasi. Masak. Sekarang kita banting-banting. Olahraga sejenak. Olahraga sejenak. Disantai di sore hari. Gimana kita? The Green Bell. Di lapangan golf ya. Bukan lapangan golf, jadi driving. Oh, di kolam renang ya? Itu driving range. Oh, driving range. Driving range guys. Kita sekarang mau main golf. Kita mini golf yang waktu gimana tuh jancar ya? Oh iya, kecil itu ya. Lumput garis lain. Kita main ya. Yuk. Oke. Okay. Gimana dong? Ya, dulu pernah driving lumayan dulu. Terus diajarin teman tangannya juga begini yang mana benar, tapi kan jadi lupa. Belum rezong. Ini belajar dulu.
ya mesti baca dulu, intinya harus lebih baik latihan lagi, terutama soal tangan lurus sama itu fokus itu. Ini sakit. Kita Tiger Woods. Tiger Woods, nanti Tiger Woods, Tiger Woods. Tiger Cup kan itu. We are not accomplished within golf golf game. We are not professional. We are not mastering our efforts to play golf. Ternyata main golf tuh fun juga ya, cuma driving aja. Driving range tuh, di driving range kita main golf tuh fun juga, ngeluarin tenaga. Tadinya lagi misalkan pala mumet gitu, akhirnya keras lagi. Memang perlu latihan sih, sama yang pasti perlu sarung tangan, perlu harus makan juga. Karena ternyata keringetan, walaupun udaranya sudah menjelang sore nggak panas, tapi waktu swing-swing itu perlu tenaga dan teknisnya ya. Itu aja guys, kalau pengen main golf tuh harus ada prepare yang benar-benar. Kita hari ini benernya hanya buat apa, buat refleksi. Kita buat refleksi. Kita buat refreshing. Gimana sih main golf tuh? Dulu gua pernah ngikutin waktu dulu sih teman main golf. Kayaknya gampang ya gitu, tapi pas ternyata ngikutin susah juga. Mesti punya guru. Habis 2 jam latihan. Itu bukan latihan ya, main iseng-iseng main golf. Profesional dalam waktu sekejap. 2 jam ternyata lelah ya. Walaupun ya, cuman enjoy, tapi enjoy. Sopar. Yang terasa tuh guys di tangan karena kita enggak pakai sarung tangan dan kedua di pinggang. Pinggang belum terbiasa. Tapi ini olahraga yang kita anggap remeh. Ini terus susah ya. Nah, itulah. Bisa bayangin nggak sih kalau langsung di medan perangnya? Ini kita baru di karpet-karpetan. Nggak AC, kita masih. Pada medan perang kan nggak ada AC-nya. Buat AC-nya, ini kita kan nggak pakai rumput. Kalau di rumput kan bisa bayangin. Nggak pakai medan perang. Iya. Bilang aja kompetisi atau dalam apa ya, kompetisi atau secara profesional, ini kan bukan profesional. Iya. Kita semi pro. Kayaknya kalau semi pro kayak jago banget deh. Tapi tadi guys, walaupun Dijon, kita belum pernah main golf, kita belum pernah main golf ya. Dari kita berempat ada yang jauh tadi, dan yang paling jauh adalah Reha. Reha. Budi dong. Enggak, dari kita berempat Reha yang paling jauh. Gue kan hancur. Yang kedua kameramen, yang ketiga Budi, yang keempat Faldo, yang kelima biasa cewek kan, malu-malu ayam, malu-malu kucing. Tapi alhamdulillah bolanya kena, itu yang paling penting. Gak bisa bolanya kena, udah bisa swing ke depan tuh udah lumayan lah untuk naik satu tingkat ke depannya. Sering-sering latihan, dan ternyata di sini rame guys. Gue pikir tadi sepi, ternyata rame banget. Jadi kalau dibilang pandemi, yang penting pakai masker, jaga jarak, dan kita alhamdulillah sehat semua ya. Insya Allah kita sehat semua. Oke guys, sudah 2 jam kita main di sini, kayaknya udah waktunya kita harus balik lagi ke kampus. Kok kampus sih? Ke habitat semula. Cih, kita mau sholat maghrib. So thanks for watching our YouTube channel. Kita sekarang capek ya.